Eh, lama kau mengelamun. Okey tak ni? Okey, aku okey. Aduh. Eh, salah. Sudahlah. Eh, baik kita konsentrate dengan bisnes kita ni. Kedai kita bila nak tengok? Haa, aku suka soalan ni. Cantik. Okey. Nanti aku set appointment dengan tokel lama tu, aku call. Lepas tu kita pergi tengok tempat. Okay. Tak sabar nak tunggu grand opening. Cantik. Macam ni lah. Berkat usaha doa keras kita ni. Usaha kita ni. Ya. Arya. Kenapa semalam gaduh dengan Haris? Tak baik kalau Haris dengar. Tak payahlah nak masuk campur hal saya. Pak Wahid buat kerja Pak Wahid je. Kalaulah arwah Daddy dengan Mami dengar, tentu mereka sedih. Tengok kamu macam ni. Kenapa nak kaitkan nama Mami Daddy? Eh? Saya dah cakap jangan masuk campur urusan saya. Sedar diri sikit Pak Wahid tu siapa dalam rumah. Dulu, masa kau kahwin, atas dasar suka sama suka kan? Habis? Dulu lain, sekarang dah lain. Dulu aku tengok Adria ni cantik, berkarisma. Confident level dia memang A lah. Tapi makin lama sikap dia makin berubah. Lagi-lagi lepas arwah Mami dengan Daddy dia meninggal, kadang aku pun tak faham. Eh, Riz. Kau tak cuba obat kampung ke? Eh, tanya ustaz ke apa ke? Eh, ikhtiar lah.